ini kami sudah sampai di asramanya si Fani, asrama STI Putri di STI Yogyakarta. Nah, kami mau cari barang-barang untuk keperluan kampus, keperluan asrama di Metro Kampus. Jalan apa nih? Jalan apa namanya? Jalan Babar Sari. Jalan Babar Sari, Jalan Babar Sari. Yogyakarta. Ah. Ini Hartono Mall. Ke Berbanyu lewat sini. Kita lewat Ambarukmo Plaza. Terus aja nanti jembatan layang ke kanan. Ini suasana Jogja. Ini Ambarukmo. Kalau dulu zamannya film Kita Cinta SMA, Warano Parmo di sini. Terus Prambanan. Ya kalau enggak ada waktu, Pak Yu lebih baik urus Fani selesai pulang. Nanti kan Fani lama sini. Kalau mau ke Prambanan kan besok bisa, kan sudah di sini. Fani kan sudah di sini. Fani kan sudah jadi orang Jogja. Kalau paling sih gampang kalau nanti. Ini kan harus jalan ternyata. Eh, maju aja. Nah, ini apa? Jembatan apa? Ini jembatan apa? Daerah apa namanya? Hah? Ini jembatan apa namanya? Janti. Janti. Menuju Berbah. Nanti kita berbah sana. Berbahaya. Nanti turun ada perempatan belok kiri. Itu kampungnya Pak Tuki Jan tuh ada lagunya loh. Ku berbahaya. Yakin teguh. Yakin teguh. Berbahayanya kok diyakini. Nah, biasanya kalau Pak Yo itu kalau berbah namanya aneh, biasanya besok jadi lagu. Itu loh. Pokoknya tesnya itu kalau Ciko denger bisa tidur lah. Itu bagus berarti. Kiri. Terus kalau Pak Yonatan masak yang mau makan cuma Ciko tuh paling doyan makanannya. Makan buahnya sekali habis pokoknya. Mereka tuh kan tidak merasa ini yang penting pokoknya daging. Pagi sama Naya anak-anak di Pak Sori kok mau makan. Nah, ini sekarang si Isner itu kan lagi sibuk sama orang kedukaan. Apa inget tak ngurus burung sama Ciko itu sama kesayangan Ciko. Bilang gak usah masak, bikin apa aja semua ada. Kedokteran ada. Enggak ada. Kita lurus. Lurus. Kanan. Oh iya. Oh iya, dari sini saya mulai Pak. Oh, mesti ingat ya. Oh iya ini, pasti dia patung di pernikahan ini ya? Iya. Tapi yayasan Emmanuel juga itu? Iya, satu yayasan sama STI. Yayasan Iman. Yayasan Iman kalau di Bali Pak itu Pak Sinyo. Makanya dipikir kalau mau fakultas musik, PAK musik itu, tak pikir Fani mau ikut musik. Gak usah. Kalau sudah bisa musik ngapain lagi? Baik teologi ya. Ong Fani udah nyantep kok jadi pendeta. Perempatan kiri ya. Perempatan kiri. Ya. Ini menuju Berbah. Ini sudah Berbah? Ini sudah. Ya? Sudah. Iya. Ini bagus sudah. Bagus sudah ya. Iya. Berapa tahun lalu muterin angkatan udara dulu baru rumah Pak Hujan. Angkatan udara itu. Kiri ya. Kiri. Dia punya negara. Kiri deh. Iya kiri. Berarti ini kan jalannya ke rumah Yosi ya? Iya. Oh, apa juga sudah apa-apa. Yosi itu, nah rumahnya ponakan saya. Di Berbah. Lurus aja ini muterin lapangan TNI dulu, baru ke Berbah. Susah. Makanya,
kami sudah tiba di keluarga Bapak Herno Sukijan dan Ibu Herno. Katanya Bu Eni siapa Herno? Dan ini putrinya. Siapa Bu Eni? Bu, saya tahu. Bu, saya tahu. Ini pendeta dari mana? Pak Herno. Itu Pak Pendeta Putu Subawa, itu nyonyanya orang dari Jogja juga itu. Ini jalan jalan Kaliurang Yogyakarta. Inilah suasananya. Kalau ke Denpasar selalu tempat Pak saya ini. Oh siap khotbah. Kemarin datang. Solo Jogja ya. Ini jalan Solo. Saya kalau ngajar nah, artinya itulah. Nah ini kalau kalau di Denpasar itu di Taman Kota tapi tubuhnya kecil ya. Jarang nyari parkir jalan ke dari Bali. Mobilnya jalan. Enggak usah. Jarang pakai mobil lagi ke sini.
yang ada jam besar ini. Ke kanan. Oh ya, lurus aja bos. Lalu kanan kiri. Ini kantor gubernur sebelah kanan. Ada pohon beringin besar. Tidak, memang pohon beringin itu di, dua itu penjaga. Kanan, oh, kanan. Di depan tuh ada sawah. Oh, di depannya itu ada sawah. Lapangan itu. Ada becak. Ini ada becak. Alun-alun ini dulu ditutup matanya untuk nyari pohon. Balik arah. Lihat kita. Ini burung kok banyak di sini. Pulangnya dijemput si putri. Nah, kita masuk ke area. Jam besar belok kanan. Museum Kereta Keraton. MKK. Apa tuh MKK? Museum Kereta Keraton. Kanan. Kenapa Pak? Begitu dia gini-gini terus kita turun. Kenapa Pak? Eh, sana-sana pergi. Kiri lagi. Kiri lagi. Kamu jalan-jalan. Iya. Sem. 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 Lagi nemuin Pak Ginting yang anu tua. Iya. Ngapain kau kesini? Terus? Kanan. Oh, jalan taman. Ini kita masuk ke jalan taman. Padahal taman dah ikut. Iya. Orang-orang kerajaan di dalam tembok ini. Padahal gajinya cuma itu. Soal anak-anak raja ya. Tapi oh, di rumah sini mereka. Iya. Pasukan-pasukan orang kan bangun dia susah. Iya. Ke kanan kiri? Kanan lagi. Kiri lah. Kiri. Terserah deh kanan apa kiri. Nah, itu. Kanan aja. Tempat tadi kanan aja. Tempat tadi, Pak. Oh, itu. Oh, itu. Pak, oh, itu. Biar dia sini. Mana dia? Perempuan mantunya pasti laki. Nah itu dia. Mantunya naik kapal. Ini kalau ada musibah terjadi pohon beringin ini ambruk. Begitu. Iya, di Jogja. Iya, kalau ada sesuatu gempa atau apa pohon beringinnya ambruk duluan baru anu. Iya. Tanda, iya. Si tanda ya. Sebelum itu terjadi. Oh, ini bertiga tuh mereka.
3 tuh. Oh ini berarti ini sekarang ke Pak Tukijan ya? Tahu kemarin. Nah itu. Jadi kemana nih dek? Oh iya benar ya. Kita kan nggak bisa bawa ini. Tuh benar Pak bawa dia. Loh, iya kan? Gentingnya ke kiri, belum ke kanan kan? Spot. Boleh buru mau? Kan dia kasih tahu belok nantinya. Baru matikan. Oh baru matiin. Itunya ke kiri, beloknya ke kanan. Jawa ya? Mejayan, Pak Kejayan. Kejayan. Nah ini kemana kan? Tujuannya jalan-jalan. Saya ke mall-mall juga harus. Kayak jalan itu guys. Kayak nggak jelas. Cari pusaka. Kita tuh ratingnya ke kanan kanan terus, belok ke kiri nanti. Sesuai dengan keluhan tukang-tukang truk. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ibu-ibu naik motor. Ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Sama tuh, sama-sama ibu-ibu kan? Itu dia mengandalkan doa ibu sepanjang jalan. Pak Yohanes melanjut lagi. Jalan sana tadi itu.
parkir di sini boleh, kita harus parkir di dalam. Jalanan pulang ke Sidoarjo, keluar dari keluarga atau rumah dari keluarga Bapak Henok Kijan, di mana kami 2 hari nginep dan dilayani dengan luar biasa di keluarga ini. Tuhan hanya menyertai dan memberkati. Bapak Putu Subawa, nah luar biasa. Iya. Ya. Dan kami akan segera berangkat ke Sidoarjo. Ya. Tuhan berkati. Nah, ya. Iya. Yo, mari, mari. Iya. Artinya.